sometimes benda yang kita dengar macam kita baca macam tak masuk akal. Hujung bulan Februari, kita digemparkan dengan satu kes kematian selebriti Thailand, iaitu Tang Monida. Kematian Tang Monida bukan sahaja menjadi perbualan hangat masyarakat Thailand, tapi seluruh dunia. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Betul ke Tang Monida ni dia mati disebabkan lemas? Jadi mari kita kupas isu ni. What are we waiting for? Let's get started. Assalamualaikum, hi and welcome back. Hari ini kita akan bercakap pasal isu kes kematian selebriti cantik di Thailand, Tang Monida. Kes kematian dia menjadi perbualan hangat, bukan je dekat Thailand, dekat Malaysia and everywhere. Tang Monida atau nama sebenarnya Pattaratida Patchawirapong yang dilahirkan pada 13 September 1984. Tang Mo memulakan kerjaya dalam bidang seni sebagai pelakon, model, penyanyi pada tahun 2003. Tang Mo juga pernah mendirikan rumah tangga bersama Tano, bekas suami dia, pada tahun 2013. Namun, diorang berpisah pada tahun 2015. Perkahwinan diorang hanya bertahan selama 2 tahun. Tang Mo ni dia kira famous dekat Thailand, kira top celebrity sebab dia berlakon sejak zaman sekolah. Dia seorang bekas pelajar jurusan seni dan dia juga seorang yang pandai berenang. Tang Mo dia sering mendapat watak utama dalam drama dan filem dan dia membintangi filem The Fallen Leaf. Disebabkan kes kematian Tang Mo ni macam tak masuk akal, jadi ada banyak spekulasi dan teori berkaitan kes dia ni. Pada 24 Februari 2022, Tang Mo dan kawan-kawan dia, 5 orang, dah plan nak naik boat dari Krung Thong Bridge di Bangkok ke Rama Seven Bridge di Nong Taburi. Pada waktu tu ada 5 orang kawan dia naik boat. San, Gatik, Job, Robert dengan Paul. San dengan Job, diorang adalah kawan Tang Mo. Paul pemilik boat laju, Robert driver boat laju tu dan juga Gatik ni manager Tang Mo. Okay, ni semua keterangan kawan-kawan dia yang ada atas boat tu. So, diorang cakap dalam pukul 10.40 malam, Tang Mo ni teringin nak rasa macam nak buang air kecil lah kan. And toilet dekat situ rosak dekat atas speedboat tu. Jadi diorang cakap Tang Mo ni pergi kat bahagian belakang untuk buang air kecil. Dia cakap waktu dia pergi kat bahagian belakang, dia duduk untuk buang air kecil tapi dia tak pakai jaket keselamatan. Gatik, manager dia, dia cakap yang dia tak pakai jaket keselamatan tu sebab dia dah pakai body suit. So dia dah lawa-lawa nak ambil gambar lah kan. Waktu Tang Mo jatuh, San dengan Gatik, diorang cakap diorang tak sedar sebab San dia kata dia tengah main phone. Dan Gatik dia kata dia tengah tengok pemandangan sekitar, so dia tak sedar pun waktu Tang Mo jatuh. Tapi lepas diorang dah sedar yang Tang Mo jatuh, diorang tak terus kau minta bantuan, tak. Diorang cuba cari dulu. Lepas diorang dah cari tak jumpa, diorang mulalah jerit minta bantuan dan barulah nak hubungi pasukan keselamatan. Dalam pukul 11.50 malam, pasukan penyelamat sampai dekat lokasi kejadian. Tetapi diorang tak boleh teruskan operasi untuk mencari sebab keadaan lampu dekat situ sangatlah macam minima, kira agak gelap kawasan kat situ dan arus air sangat kuat. Pada waktu tu, polis cuba hubungi 5 orang kawan Tang Mo yang ada atas boat tu tapi tak ada seorang pun yang jawab panggilan atau dapat dihubungi. Pihak polis terus call keluarga Tang Mo dan beritahu yang Tang Mo hilang sementara nak tunggu update daripada pasukan penyelamat dengan 5 orang kawan Tang Mo yang tak dapat dihubungi seharian. TCSD ataupun bahagian penindasan jenayah teknologi, diorang ada jumpa dalam phone call yang Robert waktu dia memandu bot laju tu, dia memandu secara melulu waktu Tang Mo jatuh kat dalam sungai tu. Salah seorang saksi, iaitu seorang nelayan dekat kawasan sungai tu, dia nampak yang speedboat tu dipandu laju dan dibelok tajam. Oleh sebab tu, Paul dan Robert didakwa atas kecuaian yang menyebabkan Tang Mo kehilangan nyawa dia pada waktu tu. Lepas investigate, waktu Robert memandu speedboat tu, dia actually dia tak ada lesen dan dia memandu boat yang tidak berdaftar dan surat kebenaran yang telah expired, telah luput. Pada 25 Februari hari Jumaat, ketua polis tempatan ada memberitahu yang kawan Tang Mo ada menghubungi pihak penyiasat dan akan memberikan keterangan. Operasi mencari dan menyelamat dilakukan selepas tu tapi masih tidak jumpa sampai hari petang hari Jumaat. Waktu penyiasat tu tengah periksa boat yang Tang Mo dengan kawan-kawan dia naik, diorang ada jumpa kaca yang ada kesan wine merah dekat kaca tu. Pada hari Sabtu 26 Februari, jasad Tang Mo ditemui dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kalau korang
sempat tengok atau tak pernah tengok jasad dengue, baik jangan. Kalau korang jenis lemah semangat, I tak sarankan untuk cari atau untuk tengok gambar jasad mendiang. Tapi I akan describe kat korang almost exactly apa yang I tengok, I akan describekan kat korang supaya korang boleh ada gambaran macam mana keadaan dia. So keadaan badan dia membengkak seluruh badan. Dekat bahagian kepala dia tu warna dah bertukar jadi gelap sikit. Bahagian mata kiri dia terbuka macam terbeliak, terbuka besar. Bahagian mulut dia, lidah dia membengkak macam terkeluar sikit. Dan dekat bahagian pinggang dia still ada jaket yang diikat. Dan peha sebelah kanan dia ada tergores macam luka dalam 30 cm macam tu, straight luka tu, dan dia dah berkembang lah luka tu sebab dah membengkak dalam air selama berapa jam dekat dalam air kan. Berdasarkan laporan bedah siasat Institut Perubatan Forensik di Hospital Umum Polis terhadap tubuh Temu, terdapat banyak pasir di bahagian paru-paru Temu. Ini juga boleh jadi satu bukti yang Temu waktu dia tenggelam, dia masih bernafas ataupun masih bernyawa waktu tu. Dan macam yang saya cakap tadi, ada luka tergoris kat kaki, peha sebelah kanan dia. Menurut ahli forensik yang memeriksa badan Temu, dia cakap luka yang dekat bahagian peha kiri ni boleh disebabkan oleh kipas bot. Okey, kita akan cakap pasal suspek dan benda-benda yang macam persoalan lah, kenapa macam tu, kenapa macam ni. Contohnya yang first, suspek dia Gatik. Dia dah berkawan dengan Tengmo dalam 20 tahun dan dia adalah manager Tengmo. Dia tinggal serumah dengan Tengmo, anak dia jadi anak angkat Tengmo. Gatik dia ada cakap yang Tengmo ni tak pakai jaket keselamatan sebab dia nak ambil gambar. Gatik juga ada cakap yang Tengmo pakai bodysuit time tu. So takkanlah dia seorang selebriti yang macam terkenal dekat Thailand nak buang air dekat bahagian belakang dengan pakai bodysuit yang bukannya boleh buka pun dari bawah tu you nak buang air. Ada lagi satu perbualan Gatik dengan Mak Tengmo. Mak Tengmo cakap kenapa tak tolong Tengmo. Gatik dia jawab yang dia tak pandai berenang. Tapi macam pelik sebab dekat video Instagram dia ada tunjukkan yang dia berenang dengan anak dia. Waktu press conference 27 Februari, diorang tanya dekat Gatik kenapa tak call Mak Tengmo waktu Tengmo jatuh. Dia boleh jawab yang kenapa nak call Mak Tengmo. Mak Tengmo tu bukannya scuba diver. Itu mak dia. Mestilah mak dia kena tahu yang anak dia jatuh. Macam tak masuk akal kan. Dan waktu press conference tu juga, dia ada cakap dan kalau kawan dia meninggal, sumber pendapatan dia pun hilang lah. Dan waktu tu orang rasa macam dia ni tak ada sensitiviti langsung bila bercakap. Macam dia tak rasa pun sedih yang kawan dia meninggal. Gatik juga dia ada mengaku yang lepas kes kejadian tu, dia terus ambil kereta Tengmo dan balik ke rumah. Dan dia tak call pun bagi tahu Mak Tengmo pasal kejadian tu. Dan dia juga mengaku yang dia tak jawab panggilan telefon Mak Tengmo sebab dia penat dan dia risau keadaan anak dia kat rumah. Dia boleh je balik rumah macam tu tanpa tunggu any update atau berita daripada pasukan penyelamat yang tengah cari Tengmo waktu tu. Yang peliknya, ada satu video dalam phone Gatik. Video tu menunjukkan yang Tengmo dia tengah minum dekat bahagian belakang boat and dia tengah main-main rambut dia. Tapi dalam short video tu ada suara macam suara lelaki yang cakap macam bawa kawan kau kat sini. Yang peliknya lagi, dia bagi tahu yang dia balik daripada lokasi kejadian dalam pukul 3 pagi macam tu. Tapi berdasarkan rakaman CCTV, Gatik dengan yang lain, diorang beredar daripada kawasan kejadian tu dalam pukul 1 pagi. Penyiasat ada mengatakan yang handphone Tengmo masih aktif 24 jam sejak dia hilang dan handphone dia tu waktu tu ada dekat tangan Gatik. Waktu polis cek phone Tengmo, bukti-bukti chat, conversation semua dah dipadamkan oleh Gatik. Hidup Gatik ni boleh dikatakan macam depends dekat Tengmo sebab dia kerja dengan Tengmo dan dikatakan ada unsur mengatakan yang Tengmo menjadikan anak Gatik, Easter, sebagai anak angkat dan insurans kemalangan Tengmo atas nama
anak Getty, Esther. Jadi kalau apa-apa terjadi dekat Tengmo, segala aset Tengmo tu akan jatuh dekat Esther. Tapi Esther kan kecil lagi. So segala aset tu akan diuruskan oleh Mak Esther, which is Getty. Suspek kedua itu Stan, sahabat Tengmo. Stan dia tahu yang Tengmo sempat pegang kaki dia waktu Tengmo nak jatuh. Tapi Stan ni dia ada beri kenyataan yang dia sengaja lepaskan Tengmo tu jatuh ke sungai sebab dia takut badan dia akan terikut jatuh sekali. Waktu press media interview dia macam kenapa biarkan Tengmo jatuh ke dalam sungai, dia cakap dia fikir macam mungkin ada macam speedboat lain atau perahu lain yang akan tolong Tengmo waktu tu. Waktu interview dia dengan press media, Stan ni dia cakap dia fikir kawan dia lepas jatuh-jatuh tu akan minta tolong dekat mana-mana perahu atau boat yang lalu dekat area situ. Cuba korang fikir, logik ke tak kalau kawan korang jatuh, korang macam takpelah, biarlah dia jatuh je, lagi dia minta tolong ke orang lain. Macam kawan korang jatuh dekat sungai dan waktu tu, waktu tengah malam, siapa yang nak tolong? Pasukan penyelamat ada beritahu polis yang berdasarkan call log phone Sunny, dia ada percubaan untuk call few times untuk dapatkan pertolongan. Tapi setiap kali dia call, dia tak beritahu apa yang terjadi dan selalu bagi lokasi kejadian yang berlainan. Waktu polis sampai dekat lokasi kejadian, Sam dengan kawan-kawan yang lain atas bot tu semua dah hilang, dah tak ada kat situ, dah lesap. Polis tak jumpa diorang, tak dapat kontak diorang selama 24 jam dan diorang hantar surat dekat 5 orang kawan Tengmo ni. Dan lepas diorang dapat surat daripada pihak polis, diorang diminta untuk datang dan lakonkan semula. Dan satu-satunya yang tidak hadir untuk lakonan semula tu adalah Robert. Benda pelik kes ni macam Tengmo tu top celebrity kat Thailand. First, takkanlah dia nak buang air kecil dekat sungai yang besar and open space macam tu orang boleh tengok. Mestilah ada boat lain, perahu lain yang lalu dekat situ kan. Benda-benda yang pelik dalam kes Tengmo ni, dikatakan speedboat yang diorang naik tu actually tak ada toilet dan tak adalah besar sangat. Lagi satu, Tengmo ni top celebrity kat Thailand. Dia tahu dia public figure, takkanlah dia nak buang air kecil dekat tengah-tengah sungai dan dia tahu dia pakai bodysuit. So benda ni macam tak logik. Apa yang pelik, lepas Tengmo dah jatuh dalam sungai, 5 orang kawan dia yang dikatakan kawan tu boleh tinggalkan lokasi kejadian dan terus pergi dari situ. Macam tu kawan dia, tak ada siapa pun yang tunggu sampai tim penyelamat tu jumpa ke update, tak ada. Semua hilang terus dari kawasan tu. Ada juga spekulasi yang mengatakan mungkin ada pergaduhan atau perbalahan yang berlaku dekat atas bot. Sebab ada kesan cakaran dekat dahi dan juga lengan lelaki. Tak pasti Paul or Robert ataupun John. Dalam banyak benda pelik yang terjadi, yang satu ni I rasa yang macam paling unik. Sebab waktu pasukan penyelamat minta kawan-kawan Tengmo tunjukkan dari mana arah Tengmo jatuh, semua tunjuk berlawanan, berlainan. So maknanya disebabkan cerita kes Tengmo ni agak panjang, jadi I akan stop sampai sini je. Ada lagi spekulasi, bukti-bukti dan cerita Tengmo yang masih I boleh cakap masih banyak lagi boleh dikupaskan. So kita stop sampai sini je untuk video kali ni. Kalau korang kan, korang rasa apa yang macam mencurigakan pasal kes Tengmo ni? Especially pasal kenyataan kawan-kawan dia. Waktu I baca pasal kes Tengmo ni, I rasa kes ni sangatlah panjang, banyak spekulasi, banyak pendapat, persoalan. Jadi untuk video kali ni, I akan stop sampai sini je. Next video, I akan sambung lagi pasal update kes Tengmo ni. Walaupun dia dah berlalu sejak berbulan lepas, I can continue sampai habis case Tengmo ni. Jadi korang rasa, as for now, until this part, korang rasa logik ke kenyataan kawan-kawan Tengmo ni pasal apa yang terjadi kat Tengmo? Dan itu ke yang dipanggil kawan? Jadi korang jangan lupa subscribe, like dan tekan notification bell tu untuk next video. That's all from me and see you in the next video.